Halo teman-teman semua, apakah sehat? Hari ini saya akan memberikan berita terbaru. PT Pertamina menurunkan tarif BBM untuk jenis bensin umum, solar, Pertamax, dan Dex Series. Pihak Shell dan Total juga telah menurunkan tarif. Sejak tanggal 1 Januari kemarin, seturut penurunan harga minyak dunia. Sejak 5 Januari kemarin, Pertamina menurunkan tarif BBM. Penurunan tarif BBM ini sesuai dengan peraturan dari pemerintah. Sebelumnya, tarif solar dan bensin di Indonesia berbeda untuk tiap daerah. Karena disesuaikan dengan pajak daerah masing-masing. Namun, kini semua tarif disamaratakan. Berikut detail penurunan tarif BBM. Dengan penurunan harga BBM ini, Pertamina berharap kedepannya masyarakat bisa setia untuk menggunakan produk dari Pertamina. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi.